bersama Friends Back and With Me, Rando Gazos di My Daily Vlog. Hari ini kita akan mukbang sushi lagi sesuai permintaan kalian. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Fun fact, jadi ikan-ikan yang biasanya kalian makan di restoran sushi di Jakarta itu ngambilnya dari perairan antara Bali sama Australia di bawah. Jadi kalau misalkan kita bisa makan sushi di Bali, logikanya ikannya lebih fresh, terutama ikan-ikan lokal yang ditangkap dari perairan kita. Yuk kita masuk ke dalam. Masih. Berapa orang, Kak? Dua. Oke. Ya, sebentar ya, aku mau kasih lihat. Jadi aku udah masuk sini, terus aku lihat ada fotonya Ibu Megawati sama ada Pak Ruhut Sitompul juga. Jadi cuma di restoran Take ini aku ngelihat ada live shellfish, ada mantis prawn, ada lobster, ada urchin, ada banyak jenis kerang. Ini ada kerapu macan kayaknya ya. Dan ada stone grouper, atau ini ikan apa ya, stonefish. Jadi stonefish itu punya kayak duri di belakangnya yang beracun banget, tapi kayaknya kalau di sashimi enak. Aku belum pernah coba. Aku pertama mau pesen, jadi kalau misalkan makan di sushi restoran, aku saranin kalian duduknya di sushi bar. Kenapa? Karena perbedaan temperatur dari tangan chefnya ke meja, walaupun cuma kayak beberapa detik, itu udah ngerubah. Nih di depan kita lihat ada ikannya. Ini ada otoro. Ini adalah bagian tuna yang paling mahal. Jadi dia di bagian perutnya. Nah ini fatnya atau lemaknya itu bisa mencair di mulut tanpa dikunyah. Jadi ini pasti aku akan cobain. Chutoro adalah lemak yang bagian tengah. Dia tidak se-melt ini, cuma dia juga lumayan pricey, jadi di tengah. Nah kalau ini tuna atau misalkan dibilang akami, dia yang lean, daging tuna yang biasa. Ini hamachi. Hamachi itu apa ya, Chef? Yellowtail ya. Ini ada yellowtail, jadi ikan yang siripnya kuning. Salmon belly, aku nggak makan salmon. Ada white marlin. Marlin itu kalau nggak salah ikan yang mulutnya itu ya? Ya. Yang mulutnya panjang gitu ya, Chef? Banyak. Ikan yang, setan biasanya. Ikan setan. Ya. Bukan ini ya, bukan kayak gindara ya, beda ya. Kalau gindara dia. Dan ini putih. Gindara. Oh itu gindara. Ya. Oh, oke. Okay. Jadi white marlin sama gindara itu sama. Sama. Kalau setahu aku dia ikannya disebutnya bahasa Inggrisnya kayak butterfish juga karena dia melt like butter. Jadi benar-benar teksturnya lembut. Ada snapper, kakap, snapper juga kita bagus. Ini snapper lokal ya? Iya, snapper lokal. Snapper kita bagus karena wild ditangkap di laut lepas. Laut kita itu bagusnya dia nggak ada kayak apa ya. Karena kalau di luar negeri, lautnya yang peternakan salmon itu udah terkontaminasi sama virus ISA kalau nggak salah. Jadi banyak ikan yang kurang sehat. Kalau laut kita sehat, jadi aku malah lebih senang ikan lokal. Seperti yang aku bilang, ini tangkapnya di Bali. Jadi kalau kalian makan sushi yang di Jakarta, itu rata-rata ikannya ditangkapnya dari sini, dari belakang rumah saya. Oke, yang terakhir ada octopus atau taco. Mungkin kameramen bisa masuk ke belakang bar kasih lihat proses untuk nyiapin sashiminya. Gila ngelihatnya aja, dipersiapkan aja aku udah ngeces di sini ya. Barusan papi udah kulap lagi. Wih. Oke. Gua pegang ya. Wah, berat banget nih. Isinya es batu. Jadi ini ada butterfish-nya, ada white marlin ya. Tadi ada snapper ya. Terus ini apa, Chef? Yellowtail. Yellowtail, kanpachi ya? Hamachi. Hamachi. Yeah. Ada tuna lin, yeah. Ada wakame-nya juga. Yeah. Ada wasabi-nya juga. Oke. Okay. Kita cobain. Biasanya makannya pakai tangan. Kalau orang Jepang biasanya kayak gitu. Tapi karena gue abis nyetir, terus abis itu megang-megang ini itu, walaupun udah cuci tangan, gue tetap mau pakai sumpit aja. Siapkan soy sauce, dituang di tempat soy sauce. Ini bad manner. Jangan pernah tabur bubuk cabe di atasnya soy sauce. Aku nggak rekomend. Tapi kalau kalian mau taruh wasabi di dalam soy sauce-nya, sebenarnya juga nggak rekomend, cuma boleh. Kenapa? Karena logikanya wasabi itu kan sebagai antiseptik. Kalau kita makan sesuatu yang mentah, dia membunuh bakteri. Jadi di saat kita celupin ke soy sauce-nya, karena ada kumpulan wasabi yang adalah antiseptiknya, jadi ikannya lebih aman.
Tapi pun nggak begitu nggak apa-apa. Kita akan cobain dulu tuna. Tuna itu emang yang paling oke. Ini wasabinya juga dia teksturnya lembut ya, nggak padat yang keras gimana gitu. Kita cocol di atas itu karena aku suka wasabi. Oke, celup ke sini. Ini tebel banget ya, jadi benar-benar nggak pelit dia. Dan lu waktu dulu pertama kali makan sushi, masih inget kan? Masih. Experience-nya, masih. Lu cobain ini. Dan itu belum pernah makan sushi. Semenjak ikut gua baru deh makan sushi. Sering makan sushi karena kita sering review restoran sushi ya Dan. Yo. Parah ini, gila enak. Gak bohong ini gila. Ini benar-benar parah enaknya. Kebanyakan wasabinya. Wasabinya. Nendang banget. Wow. Chef boleh minta gari? Gari itu adalah jahe yang udah direndam sama cuka supaya kalau kita makan dari satu ikan ke ikan yang lainnya, rasa ikan yang sebelumnya nggak ikut ke ikan yang selanjutnya. Sebelum kita pindah ikan, ini nggak boleh dicelupin ke soy sauce. Ini buat sendiri. Ngebersihin palet. Ini kita mau nyobain yang butterfish yang white marlin. Cocol sedikit. Wasabi, aku suka wasabi. Itadakimasu. Celup lagi. Galau, aku mau nangis, Pak. Galau, Pak. Parah ini, parah enak lagi. Asli. Parah. Rasanya umami banget, bedanya tekstur tuna sama tekstur yang white marlin. Kalau dia masih agak chewy, yang ini nih, yang merah nih, yang ini agak fishy sedikit, yang white marlin. Cuma dia benar-benar kayak mentega, melt gitu. Dia ikannya agak fishy karena dia oily. Jadi wasabinya ngebantu untuk netralin oilnya. Tapi sebagai pencinta sushi, gue nggak terlalu ribet sama ikan yang agak amis. Red eye. Menangis. Kenikmatan. Ikan selanjutnya. Ini ada yellow tail atau hamachi. Kasih sedikit wasabi. Oke, ada lobak-lobaknya dikit, gak apa-apa. Masuk soy sauce. Dia menyerap, aku suka agak banyak ya. Oke. Kenyal. Ada kayak fight-nya gitu, kalau digigit dia ada membelnya dikit, nggak kayak tuna. Tuna kenyal tapi kalau digigit langsung hancur. Ini jadi kayak toweo-toweo dikit ya itu. Terus ada aroma lautnya lebih kencang daripada yang lain. Jadi kayak kita bisa ngerasain kayak air laut. Tapi nggak yang sampai yang nggak enak, tetap enak. Aku tetap tapi lebih prefer yang tadi, yang ini, yang white marlin. Sushi itu sehat ya. Jadi gini, setiap komponen yang ada di sushi. Sashimi, dia ada gunanya. Nih, wasabi antiseptik, lobak antivirus. Ini lobak nih, kalau dimakan ini dia membunuh virus guys. Ini juga antivirus, antibakteri. Itulah kenapa orang Jepang nggak pernah sakit dari makan sushi atau sashimi atau yang mentah-mentah. Memang ada, cuma kecil sekali. Dan sesuatu yang mentah, terutama buah dan sayuran dan ikan, kalau daging nggak bisa ya. Dia nutrisinya sempurna, jadi proteinnya sempurna, amino asidnya sempurna, vitaminnya sempurna. Karena proses membakar atau memasak itu menghancurkan nutrisi. Kayak gitu, makanya orang Jepang umurnya panjang. Manusia yang umurnya paling panjang itu ada di Jepang. Dan aku juga, puji Tuhan, orangnya jarang sakit karena makannya gini. Yeah. Oke, kita akan cobain snapper. Snapper lokal, Indonesia. Ya basically tadi semuanya lokal sih. Banyak uratnya, jadi bisa digigit, kita ngunyah kayak semacam sinew, agak sedikit alot, tapi tetap enak. Jadi kalau misalkan mau dibandingin sama ini, dia lebih lembut yang ini, yang si hamachi, tapi tetap yang paling lumer tuh si jindara. Ronde pertama, sejauh ini gimana? Boleh dikasih like dan komen dulu. Jujur, ini enak banget. Jadi kalau kalian yang nggak suka sushi, you are missing out. Tapi memang aku nggak rekomen untuk makan salmon. Karena kalau kalian belajar tentang dokumenter salmon,
Salmon itu ikan yang diternak, jadi dikumpulin jadi satu kandang, dan mereka terlalu banyak dikasih obat kimia sehingga salmon itu dia sekarang ikan bukan menjadi ikan yang sehat lagi. Tapi ikan yang lain karena ditangkap di laut bebas, maka jaga laut kita. Karena kalau kita nggak jaga laut kita, nanti ikan-ikan yang enak ini dia bisa mengandung mikroplastik. Jadi plastik yang udah menjadi mikropartikel, dan itu bisa masuk ke aliran darah kita dan itu bisa bikin penyakit. Mumpung kita masih bersih lautnya, banyak-banyakin makan ini. Mas Dani mau coba sushi premium pertama dia dalam hidup dia. Premium, Mas. Premium ini. Dari yang ini dan ayo dan ambil dan. Dan banyak-banyak. Oke, segitu. Cakep. Masuk Pak Eko. Ratain dulu dong yang mungkin salep. Diratain dulu ya kan. Set, berbagi. Oke. Celup sini aja. Ikutin. Awas wasabinya lepas, langsung lep. Gimana, Bos? Bo. Bo. Wasabinya kenceng ya? Banget. Gimana? Top ya? Nah. Ini namanya premium sushi and sashimi. Sebelum ikut gua, lo naik berapa kilo? Kesaksian? Tadinya 55. Tadinya 55, ya. Sekarang? Sekarang 61. 6 kilo. Oke, ini otoro. Kalian bisa lihat dia warnanya lebih putih karena itu isinya lemak semua. Seksi. Thank you, Chef. Oke. Haha, ini adalah otoro. Jadi ini adalah a single piece of sushi yang paling mahal. Satu piece-nya ini, ge. Berapa satu piece-nya ini kalau otoro ini? Satu piece kalau satu porsi isi 5 slice. Satu porsi isi 5. Iya, harganya berapa? Kalau yang ini 238 untuk otoro. 238.000 untuk 5 slice. Ini aku cuma 4 karena mau nyobain. Intinya otoro itu adalah bagian yang paling dicari karena benar-benar melt in your mouth. Dia nutrisinya tinggi, dia minyak ikan yang asli banget. Kita akan cobain sama-sama di channel Lauren Rando. Seneng banget gua. Jadi ini otoro pure ya. Lihat nih. Lemaknya. Ini survei membuktikan, ini ada lobaknya dikit nempel. Otoro. Aduh, gila enak banget. Tuna, kalau yang tadi yang merah yang lean, itu kan gue bilang di saat gigit dia hancur kan, maksudnya dia ya udah gitu, nggak ada perlawanan. Kalau ini di setiap garisnya ini ada urat. Nah ini alot nih guys, nih garisnya ini alot karena dia urat kan yang menyatukan satu lemak ke lemak yang lain, ya kan? Tapi selain itu, lu nggak perlu pakai gigi untuk mengunyahnya. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Lo cuma perlu pakai lidah, hilang pak, mencair pak. Jadi ibaratnya ini kenapa disukain dan kenapa banyak orang nyari dan harganya mahal, karena dia cuma di bagian belly kan, cuma di sininya tuna doang dan itu cuma dikit gitu kan. Dan ini sehat, dia amino asid dan dia juga minyak ikan buat otak bagus. Terus habis itu rasanya juga enak banget, melt in your mouth. Dan ini memang the jewel atau the diamond in the sushi industry. Ngerti ya? Jadi ini diperebutkan banget. Seumur hidup kalian, kalian harus sekali aja coba ini, otoro. Nggak bakal nyesel. Tapi memang bluefin tuna itu sekarang lagi mau punah, guys. Ya. Jadi ini termasuk endangered species. Nah, gue jarang banget, jujur. Jarang banget makan otoro. Selain mahal. Juga gue lebih care sama kelanjutan bluefin tuna. Tapi untuk saat ini, for science sake, sekali ini saja gua makan bluefin tuna. Bluefin kan ya chef ya? Iya. Oke, okay. Lupa ngasih wasabi guys. Gini guys. Oke, okay. Parah. Chef, boleh request nggak? Yang ini, last piece, aku minta diaburi dong. Ya. Oke, okay. Buat kalian yang nggak tahu aburi, aburi itu basically dibakar. Pada zaman dahulu belum ada torch, jadi dibakarnya pakai bincotan. Bincotan itu adalah arang yang udah dijadiin kayak blok-blok gitu. Jadi ditempelin bincotan di atasnya, jadi lemaknya lebih melt lagi. Jadi kalau tadi pakai lidah untuk ngunyah ini, kalau udah diaburi,
lu cuma pakai doa. Langsung meleleh. Oke, dia kembali. Ada smoky flavornya gitu. Dia juga di torsnya nggak terlalu lama. Wasabi dikit, kayak biasa, wajib. Oke, ini garis-garisnya udah lebih kelihatan ya. Minyaknya sebelum melt terlalu banyak langsung masuk mulut. Hancur sudah. Nih gue kayak sekarang tuh udah, kalau udah makan kayak gini tuh kayak nggak ada yang berarti lagi gitu loh, kayak ibaratnya mau apa kayak yang terjadi di hidup gue, happy terus bener dah. Ya ampun, hidup ini indah banget. Nggak tahu ya buat yang lain ya. Ini mood booster banget sih buat gue. Enak banget. Di saat di torch dia lebih agak firm di luar, tapi pas dimakan dia lebih melt lagi dari yang sebelumnya. Benar kan? Kita baca doa, terima kasih Tuhan. Masuk, hilang langsung. Terima kasih Tuhan. Kalau misalkan kita makan sashimi ikannya doang, sekarang aku pengen nyobain yang sushi dong, yang pakai nasi ya. Karena kalau pakai nasi, karena nasi itu kan ada cukanya ya. Karena nasinya pakai kayak semacam vinegar, ada sake dikit-dikitnya gitu, ada mirinnya. Jadi bikin ikannya tuh jadi wah. Apa sih bahasa gue? Ya pokoknya ikannya tuh jadi perfect combination. Mau bentuk nigirinya, ya ambil segenggam nasi, cocol wasabi dikit, langsung dibentuk. Nah ini namanya nigiri. Jadi satu. Thank you, Chef. Ini dia. Ini namanya tadi apa? Ge. Ini namanya Ge, disebutnya Ge. Yang mana? Oh, oke. Okay. Ini paket ini. Dari sini ya. Kalau yeah. Ini namanya Tobiko. Tobiko? Ya, ini black caviar. Black caviarnya yeah. Dari yang ikan sturgeon itu. Iya, yeah, yang sturgeon. Okay. Sama ini ada tuna. Tuna? Tuna. Oke. Okay. Ini ada yellow jack. Yellow jack. Oke. Okay. Otoro, chitoro. Nah, ini namanya tekamaki. Kalau yang rollnya itu dalamnya tuna mentah. Tuna ya. Mm-hmm. White marlin kalau yang ini. Iya. Yeah. Ya tamago. Ada udang juga. Nah, ini octopus sama yeah. Unagi il okay. Ya. Okay. Disebutnya paketnya namanya apa? Gyong. Gyong. Iya. Yeah. Oke, okay. Thank you. Iya. Yeah. Jadi ada beberapa ikan yang tadi sudah kita makan sashiminya. Tapi walaupun sudah kita makan sashiminya, kombinasi sama nasi itu membuat experience makan sushi itu nigiri menjadi berbeda daripada sashimi. Makanya kan dipisah, ada sashimi ada nigiri. Kita akan coba dari yang tuna dulu. Ini akami, lintuna, chutoro dan otoro. Medium fat, high fat. Kita dari sini dulu. Ini bau norinya enak banget. Celupin ke soy sauce. Langsung kita makan. Nasinya ada asamnya dan cukanya, balance-nya bagus. Norinya high grade quality. Cuma kalau boleh saran, aku lebih suka nori yang agak crispy. Ini norinya udah agak melempem gitu, jadi kayak basah. Karena mungkin memang stylenya begitu di sini. Cuma aku lebih suka nori yang dipanggang dulu, jadi kita ada kriuk-kriuknya. Tapi karena ini aku udah sering makan di banyak restoran sushi, jadi aku kayak biasa aja. Chutoro yang aku belum pernah. Kita coba enakan mana ya, chutoro sama otoro. Karena kalau chutoro ini, dia medium fat. Aku sampai bingung nih mau ngambilnya. Kayak gini aja. Sebenarnya kalau makan sushi itu yang bener gini, di samping. Jadi nyamping gini ya, biar ikannya nggak lepas. Masuk. Rasanya kayak otoro berlemak, tapi masih ada kayak teksturnya, bite-nya. Jadi yang ini kayak otoro tapi nggak langsung hilang. Pesan ya. Kalau otoro kan masuk mulut langsung dur, hilang. Wasabinya buat aku agak kurang. Cuma kalau buat orang biasa yang biasanya belum makan sushi cukup.
Kalau aku suka wasabinya agak kencang. Otoro. Wah. Kayak kita makan nasi sama mentega. Otoro gila enak banget. Aku udah habis 5 otoro hari ini. Yang ini yellow tail. Oke, kebanyakan. Jadi itu tadi adalah contoh, aku salah kecap asinnya kebanyakan. Jadi kalau mau kasih kecap asin, ini aku contohin di Kindara ya. Pertama, ini nigiri, cara makannya yang benar gini nih. Kesampingin dulu, tekan dari samping gini sehingga ikannya nggak tumpah. Masukin ke kecapnya yang bagian ikannya, bukan bagian nasinya. Udah, langsung makan. Perfect. Ini ada telur, sama tekniknya, kesampingin, tekannya begini, oke, telur di bawah, masuk ke kecap asin, makan. Telurnya enak, cuma buat aku lebih suka yang agak sedikit manis sedikit. Kalau ini dia balance gitu, enak. Tapi di mulut aku terbiasa sama yang rasanya manis. Octopus, nah octopus ini tricky banget ya. Kenapa? Karena ini amisnya luar biasa. Jadi, kalau restoran yang bikin octopus yang benar, dimasak sebelum dimasak pakai garam supaya lendirnya keluar. Jadi saat dijadiin sashimi atau sushi dia nggak amis. Dari semua ikan-ikan yang disajikan di restoran sushi, menurut pengalamanku yang paling amis itu octopus. Kalau preparationnya nggak bagus. Samping makan bagian octopusnya yang kena soy sauce, makan. Big applause. Jadi good. The best octopus yang pernah masuk mulut lu. Okay. Hands down. Karena octopusnya dia bagus, umurnya pas, terus habis itu gak terlalu besar juga kan. Kalau semakin besar semakin alot. Kata chefnya cuma dipijit 15 menit. Tapi itu aja udah cukup. Karena kalau kita makan octopus, amisnya itu bukan octopusnya, tapi yang dimakan sama octopusnya. Contoh, kalau octopusnya makan udang, nanti octopusnya wanginya wangi udang. Waktu itu gue pernah komplain ke sebuah restoran, ini kok octopusnya rasanya udang ya? Aku kirain dia pisaunya tuh habis bekas motong udang. Ternyata memang karena octopusnya makannya udang. Jadi rasanya udang. Baunya udang. Gitu. Ada juga yang octopus baunya amis, itu ikan. Nah, yang ini octopusnya rasanya octopus. Dia chewy. Setelah itu dia taco, kayak kalau kita makan takoyaki itu ya. Tapi overall aku kalau misalkan makan sushi, aku jarang pesan octopus. Oke. Okay. Ebi, aku sebenarnya udah sering makan ebi, jadi ini aku enggak mau cobain, udah tahu rasanya. Unagi, oke. Samping unagi celup saus dikit. Glistnya bagus banget, dia glistening, dia mengkilat. Ini unaginya gede. Jadi dia unagi yang udah tua gitu. Kalau yang masih muda biasanya dia slim-slim gitu. Jadi dagingnya tebal. Agak sedikit amis. Amis unagi ya, amis belut. Unagi itu belut, belut air tawar. Kalau belut air laut, anago. Ini adalah kaviar, ini mahal banget. Jadi ini telur ikan sturgeon. Dan ini adalah sebuah delikasi, jadi kalau orang Prancis tuh makan pakai ini, pakai roti. Buse. Di atasnya roti gitu, itu Buh. Mahal sekali pak. Buh. Makan giniannya pakai roti. Nah ini di atasnya sushi, di atasnya nasi. Kita cocol dikit aja. Ya kan, kita cobain, aku belum pernah makan ini gua. Ada bedanya sih sama yang oranye ini. Ini aku udah sering makan. Ternyata gak semuanya yang mahal itu wow. Enak cuma biasa aja gitu. Aku gak terlalu suka yang kaviar. Ya itunya dulu. Oke, good job. Oh, enak. Berapa nilainya? 8 ya? Gue sekarang pengen nyobain next menu uni, si urcin yang benar-benar fresh life dari masih hidup. Terus habis itu dibersihin, prosesnya gimana, yuk kita lihat. Jadi ini
tadinya dia bulunya tuh panjang-panjang, cuma udah dipotongin, cuma mereka masih hidup, masih fresh gitu. Baru nanti kalau udah dibersihin. Satu porsi 10 biji segini ya? Iya, 128 satu porsinya. Oh, berarti satu ekornya sekitar 12.800. Iya, iya. Setengah, kita setengah porsi aja, jadi sekitar 60 ribuan. Masih hidup ya, itu udah dipotongin ya, tadinya panjang kan ya? Iya. Oke. Yang udah matang ya, Bang? Kayak milih mangga. Aku cuma mau setengah porsi karena masih harus ada tempat untuk lobster. Oke, aku sama chef siapa ini? Saya Dewo. Dewo. Chef Dewo. Jadi chef Dewo akan nunjukin aku ngebersihin si urcin atau uni. Aku jujur kenapa aku sampai di belakang ini karena penasaran banget. Biasanya aku nonton di YouTube ya kan, di Jepang dibersihin sendiri. Ini di Indonesia, di Bali, di dekat rumahku. Ada si urcin yang fresh yang kayak di Jepang terus dibersihin sama chef profesional. Pengen juga lihat chef live. Yang pertama diapain chef? Pertama ini dipecahin dulu cangkang bagian oke, atas. Mulut bawah tuh ya. Mulutnya, ya. Oke. Okay. Ini chef. Kayak mecahin telur ya. Ya. Ini lebih keras dan lebih sedikit. Oke. Okay. Keluar semua yeah. Organ-organ tubuhnya ya? Iya, yeah, kotorannya dikeluar. Still biji sedikit. Bila sedikit. Oh, itu dagingnya yang orange-orange itu ya? Iya, yeah, yang orange-orange. Oke, okay, kalau itu dagingnya dicongkel pakai sendok kecil. Sulit air laut. Air apa? Air laut. Air laut? Ya, ya ini air aqua. Oh. Jadi dibilasnya dua kali ya? Ya. Oke, ini yang kedua. Itu gak tajam itu, Chef? Kalau dipegang biasa, enggak. Kalau ditekan tadi? Ya, tekan aja. Beracun gak sih? Beracun, kadang sampai gatal, sampai... Sampai gatal? Ya. Pernah, Chef pernah gatal? Pernah. Gak sengaja gitu? Nggak sengaja, karena kan habis dipotong, dicuci. Terus obatinnya pakai apa? Nanti hilang sendiri sih. Oh, hilang sendiri ya? Ya. Kasih betadine gitu nggak? Kalau usahanya parah, kasih betadine ya. Jadi, ini benar-benar guys, harus pakai skill. Nggak asal-asalan. Waktu aku ke Pulau Cinta, di Gorontalo, ini banyak chef di laut. Banyak sekali. Aku pengen ambil rasanya, pengen ku bersihin sendiri. Bisa nggak sih? Kalau... bisa ya, bisa ya. Bisa. Tapi semua jenis si urcin bisa di ini dimakan apa beberapa doang? Setahu saya semuanya bisa, tapi okay. Ya gini sama juga yang organ dalamnya aja dicari. Iya. Kadang durinya lebih panjang. Overall aku nggak siap mau makan, kelihatan delicious banget karena aku jujur suka banget sama uni si urcin. Aku akan balik ke tempatku. Kita akan cobain. Kita lihat, oke okay, thank you. Dari 5 ekor jadinya segini. Oke okay, jadi ini makannya katanya chefnya caranya gini, ini ambil nori. Terus habis itu kita ambil uninya gini. Ini creamy ya teksturnya. Lembut, creamy gitu. Kasih soy sauce dikit katanya. Enak banget, gila. Jadi per lembarnya itu dia lebih tipis, lebih kecil dibandingkan yang biasanya aku makan di restoran yang lain. Jadi dalam satu box gitu karena diimpor. Aku baru pertama kali nyobain yang masih hidup sebelumnya terus langsung dibersihin di depan muka kita dan langsung disajikan. Ini enak banget. Oke. Aku mau coba lagi sekarang tanpa itunya, agak pakai wasabi dikit. Celup dikit gini. Nih ya, ini namanya si urcin, uni. Parah sih, enak banget ini. Kayak begitu. 60 ribu. Oh ya, bedanya ini sama yang
udah di kotak-kotak. Kalau yang di kotak-kotak itu lebih creamy, lebih kayak krim gitu ya. Ini lebih kayak kuning telur, jadi kayak agak slimy. Jadi itu doang beda teksturnya. Jadi yang aku prefer yang di kotak secara tekstur. Tapi kalau aku disuruh pilih untuk makan, aku pilih yang ini karena fresh. Kita tahu kan, baru tadi hidup, habis itu langsung diproses. Next menu, belum selesai, tenang dulu. Kita sekarang mau nyobain lobster. Aku mau cobain yang sedang aja. Oke, gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Coba lihat dulu, chef, boleh chef. Ini mau kita sashimi. Ini ada cara teknik untuk ngebunuhnya juga supaya dia nggak menderita. Jadi set langsung tiba-tiba sudah tiada. Tiada. Langsung siap untuk dimakan. Yuk. 212. Ini dan lihat deh. Tuh, gerak-gerak ya. Waktu kemarin aku nyelam, aku melihat ada kayak gini, lebih gede lagi. Cuma pas aku tangkep antenanya putus. Apok. Berarti segini 200 gram berapa? Iya, 200 gram itu per 100 gramnya 148.000. Jadi sekitar 256. 300.000. Yang aku tahu sebenarnya kalau udang sama kepiting sama lobster itu dia harusnya nggak boleh di sashimi ya. Harusnya direbus karena ada kayak bakteri sama parasit yang lebih berbahaya dibandingkan ikan sebenarnya. Cuman ya YOLO. Ini lagi disiapin, benar-benar persiapannya dibersihin benar-benar, udah dicuci, dibilas lagi. Jadi harusnya udah safe. Dan di sini juga wasabinya aku tambahin agak banyak supaya benar-benar antibakterinya benar-benar. Oke, ini dia lobster sashimi. Segini nih, lihat nih. 300 rebet. 300 rebet nih segini. Oke. Cuman apakah 300.000 itu worth it untuk kita cobain lobster ini? Mari kita buktikan. Mari kita coba wasabi celupin sini. Tambah ekstra wasabi. Ambil satu piece ini bongkahan nih. Oke. Survei membuktikan. Oke. Manis. Manis ya, manis banget chef. Kalian kalau makan jeruk terus kulit luar jeruknya dibuka kan kayak ada pulp-pulp-pulp-pulpnya gitu. Terus meletus-meletus yang isinya air. Terus airnya itu manis. Ini hampir sama, cuma bedanya ini nggak terlalu berair. Ini lebih kepada daging, ada teksturnya, ada kayak ototnya gitu. Tadi aku salah, dia harusnya jangan banyak-banyak ya soy sauce-nya ya chef ya. Kayak gitu aja cukup. Jadi worth it. Kamu mesti cobain Dan. Dani mencoba lobster pertama kalinya dalam hidupnya. Reaksi makan sashimi lobster pertama kali dalam hidup. Oke. Okay. Celup sini dikit aja jangan banyak-banyak. Karena kita mau ngerasain manisnya. Oke. Okay. Bener-bener sejimit aja. Cup. Nah, dah. Manis ya? Kok bisa begini? Manis ya? Ya bisa begini loh. Kayak gimana Dan? Kayaknya kebanyakan wasabi sih tadinya. Iya, agak pedas, gak apa-apa. Cuma, iya sih, memang bener manis. Manis ya? Ini cuma aku bisa begini dagingnya. Aneh ya, daging rasanya manis ya? Coba aku megang kamera sendiri. Karena Dani lagi gitu. Kita coba celup sedikit, sep. Tapi kalau boleh jujur, aku lebih prefer kalau lobster ini dibakar mentega. Daripada sashimi gini, chef. Ini sebenarnya enak, cuma aku lebih prefer kalau otoro, kalau di sashimi. Kalau di sashimi lobster kayaknya such a waste gitu loh. Dia harusnya pakai butter, di garlic butter atau honey dibakar. Terus habis itu ada garnishnya. Next menu kita punya deep fried oyster. Jadi oysternya dia nggak raw, dia digoreng. Kita lihat, kita buka ya. Tuh dia, jadi dalamnya, nih bisa dilihat nggak? Dalamnya agak sedikit kecil, tapi dia udah mateng. Coba pakai sausnya dikit, gini. Cobain ya.
Lumayan. Kegedean di tepung dikit. Saladnya dia lebih segar. Yang enak di sini malah saladnya. Ininya aku kurang. Ya, jadi aku minta Toro yang baru nih, dia lemaknya lebih besar. Boleh lihat enggak, Chef? Oh, lemaknya di sini. Nah, tuh, saya lihat sini boleh? Oke. Nah, ini dia baru keluar, lemaknya lebih, marblingnya lebih bagus, bagus daripada yang awal tadi. Awal. Jadi aku pengen nyobain yang ini. Matahari sudah mulai terbenam, ini Toro terakhirku. Last menu sebelum aku pergi meninggalkan surga dunia ini. Gimana Dan, experience hari ini? Parah ya? Kamu merasakan makanan-makanan yang belum pernah kamu makan sebelumnya? Wah, bukan lagi. Mudah-mudahan kalian juga suka sama vlog ini. Kalau kalian mau visit Take, kalian boleh kesini di Bali. Oke, ini Toro pesananku. Dia marblingnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Ini lebih enak. Lemaknya lebih banyak. Uratnya lebih dikit. Benar-benar melt in your mouth. Sekali-sekali aku pesta Toro. Karena ini benar-benar surga dunia banget. Dan ini di restoran Jepang mesennya makanan Korea. Iya. Bibimbap. Saya Tani. Iya. Ini dessert. Ini caramel Bailey's pancake. Hari ini kita dilayani sama Chef Wayan. Thank you, Chef. Terima kasih. Kita tos dulu. Nanti kalau ada orang-orang yang nonton ketemu Chef Wayan ya. Iya. Oke, dilayanin ya. Iya, terima kasih. Oke, jadi ini damage cost kita. Total habis sekitar 2 juta. Enggak separah yang saya makan. Iya. Udah dapat banyak, kenyang dan yang premium semua. Jadi overall ternyata walaupun premium tapi reasonable juga ya. Emang segini harusnya tuh ya segini, bahkan lebih dari ini harusnya. Jadi aku seneng sama ininya, overallnya. Nice, Take. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe. Kalian komen di bawah, kalau like sama komennya banyak kita mukbang sushi episode selanjutnya di Bali. Karena masih banyak restoran sushi di Bali yang belum aku cobain. Dan inget bahwa ikan di Indonesia itu rata-rata kalau yang di Jakarta ya, Jabodetabek Jakarta itu diambilnya dari Bali. Gitu. Aku tahu kenapa, karena teman-temanku chef di Jakarta, aku waktu bikin video semua aku tanyain satu persatu. Memang di sini lebih fresh dan lebih kualitas ikannya lebih bagus. Don't forget to keep a smile on your face and always see you guys the next video. Cheers. Bye. Kenyang pak gue pak, sampai udah nggak kuat. Parah.